رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Pertanyaan yang pertama, benarkah perkataan bahwa mengumpulkan mushaf Al-Quran dan Al-Hadis adalah bid'ah hasanah dari sahabat? Jawabannya adalah tidak benar. Karena di dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Mungkinkah kesesatan ada yang baik? Jawabannya adalah tidak mungkin. Semua kesesatan adalah tidak baik. Dalilnya adalah Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Apabila ada bid'ah hasanah, maka harus ada huruf al-istithna, pengecualian, sesudah kalimat dhalalah. Ini sesuai dengan undang-undang bahasa Arab. Karena kalimat kullu bersifat umum. Kalimat bid'atin dengan bentuk nakirah. Apabila ada dua bid'ah atau ingin ditambahi bid'ah hasanah, maka sesudah kalimat kullu bid'atin dhalalah harus ada huruf al-istisna, pengecualian, yaitu ditambahi lafaznya illa, kecuali. Ternyata di situ tidak ada huruf al-istisna. Saya kira hal ini tidak tersembunyi bagi saudara-saudara yang mengerti tentang tata bahasa Arab. Yang kedua, mushaf Al-Quran dikumpulkan, Al-Quran dikumpulkan, dijadikan satu mushaf. Ada keterangan dari Al-Quran saudara tahu, salah satu nama Al-Quran adalah Al-Kitab. Al-Kitab. Al-Quran mempunyai beberapa nama. Namanya Al-Quran, namanya lagi Al-Dhikr, namanya lagi Al-Furqan, namanya lagi Al-Kitab. Salah satunya adalah Al-Kitab. Dzalikal Kitab, dzalikal Kitab la raiba fih, hudan lil muttaqin. Dzalikal Kitab, kitab ini Al-Qur'an. Al-Kitab dalam bahasa Arab artinya al-jam'u, ad-dammu, kumpul, dikumpulkan. Ini merupakan isyarat bahwa Al-Quran harus dikumpulkan. Ini pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an untuk menulis ayat-ayat Al-Quran setiap kali turun ayat Al-Quranul Karim. Ini mengisyaratkan Al-Quran dikumpulkan. Belum lagi pembacaan beliau di dalam salat. Dan yang terakhir adalah ijma sahabat. Kalau kita cukupkan yang ketiga ini saja, memadai, mencukupi untuk seluruh dalil. Ijma sahabat menjadikan Quran dibukukan, dimushafkan.
ijma sahabat menjadi dasar hukum dalam Islam. Nah, sekarang timbul pertanyaan, pernahkah para sahabat mengatakan bid'ah itu adalah bid'ah hasanah? Jawabannya tidak. Yang ada sebaliknya. Sebagian sahabat, mewakili sekalian sahabat, mengatakan kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah itu sesat, walaupun manusia menganggapnya baik. Tidak keluar dari mereka pembagian bid'ah, dalalah dan hasanah sama sekali. Kalau betul ada bid'ah hasanah, tentu telah diucapkan oleh para sahabat, dan tentu mereka telah membuat berbagai macam tata cara atau upacara peribadatan. Ternyata tidak. Siapa yang kita ikuti? Maka terapkan kaidah ini. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Sebagian orang bertanya lagi, bagaimana dengan perkataan Umar, sebaik-baik bid'ah adalah ini, ketika melihat para sahabat melaksanakan salat tarawih. Itu bid'ah dalam arti secara bahasa. Umar bin Khattab orang Arab asli. Bid'ah adalah bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Karena itu lafaz bid'ah sering mereka ucapkan. Maka ada lafaz bid'ah dalam arti syar'iyah, ada lafaz bid'ah dalam arti lugawiyah, bahasa. Karena apa yang ditambahi, diadakan oleh para sahabat dari sholat tarawih? Tidak ada. Sholatnya tidak lebih dari 11 rakaat. Telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun tempatnya di masjid, telah dicontohkan juga oleh beliau. Adapun berjamaah pun telah dicontohkan oleh beliau. Hanya beliau mengerjakan beberapa malam saja, khawatir karena masa itulah masa turunnya wahyu, diwajibkan kepada mereka. Beliau amat menyayangi umatnya dan tidak mau membebani umatnya. Oleh karena itu ada kalanya beliau meninggalkan beberapa amal karena sayang kepada umatnya. Jadi apanya yang bid'ah? Baik, kita lanjutkan lagi pertanyaan. Kalau perdebatan ini kita hentikan, tidak perlu kita berdebat soal bid'ah dhalalah, bid'ah hasanah. Baiklah, ada bid'ah hasanah. Lalu bagaimana cara kita menentukan dan menetapkan sesuatu bid'ah itu, sesuatu perbuatan itu masuk kepada bid'ah hasanah? Adakah di sana kaidah-kaidah yang mengaturnya? Adakah di sana ketetapan dan ketentuannya? Kalau ada, bagaimana? Apakah setiap perbuatan yang kita anggap baik lalu kita masukkan ke dalam agama, itulah yang dikatakan bid'ah hasanah? Apakah itu yang dikatakan sebagai bid'ah hasanah? Atau bagaimana? Kalau kita persingkat pertanyaannya, apakah setiap perbuatan baik yang orang ciptakan, orang adakan, atau kita adakan dan kita masukkan ke dalam agama, itukah yang dikatakan sebagai bid'ah hasanah? Kalau jawabannya iya, maka saudara
boleh melaksanakan azan dan qomat ketika saudara akan salat tahiyatul masjid? Karena azan dan qomat adalah perbuatan yang besar. Apakah boleh kita azan dan qomat sebelum kita mengerjakan salat-salat sunat atau salat sunat berjamaah seperti salat tarawih, dan kita masukkan ke dalam bid'ah hasanah? Kalau dijawab boleh, maka tidak syak lagi orang yang menjawab boleh ini telah membuat agama baru di luar agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dijawab tidak boleh, kenapa? Sebuah pertanyaan besar. Kenapa tidak boleh? Bukankah azan dan qomat, terutama azan, merupakan syiar Islam terbesar? Kenapa tidak boleh? Kalau dijawab, karena tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebetulnya jawaban itu membatalkan adanya bid'ah hasanah. Bagaimana pertanyaan yang kedua? Bagaimana dengan orang-orang yang masuk ke madhhabiyah, seperti orang-orang yang menyandarkan diri kepada Imam Syafi'i, Imam Malik, dan seterusnya, yang apabila disampaikan hadis sahih, mereka akan membandingkan dengan perkataan para imam? Menentukan salah satu madhab di dalam Islam tidak dibenarkan, dan memang tidak ada di dalam Islam menentukan salah satu madhab untuk diikuti sepanjang hayat kehidupan beragama orang itu. Karena para ulama telah membuat kaidah, tidak boleh kita mengikuti seseorang sepanjang hayat kehidupan kita di dalam beragama kecuali satu orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap manusia tentu ada kekurangannya, ada ketidaktahuannya, ada kesalahan-kesalahannya, ada kekeliruan-kekeliruannya, dan seterusnya. Dan tidak boleh kita mengikuti satu kelompok dalam hidup dan kehidupan kita kecuali kelompok para sahabat. Mazhab para sahabat firqah para sahabat Al-firqah al-najiyah, jamaah para sahabat, ini merupakan kaidah yang besar. Karena itu para a'imma, para imam, terutama al-imam al-Syafi'i, orang yang paling keras dalam masalah ini, melarang mengikutinya, melarang taklid kepadanya. لا تقلدوني لا تقلدوني, jangan kamu taklid kepadaku, ikut-ikutan semata tanpa mengetahui dasar. Sebagian para imam ada yang mendukung mazhab Syafi'i, tetapi mereka bukan kalangan madhhabiyah, asabiyah, kepanatikan terhadap mazhab. Tidak, mereka mengikuti Syafi'i karena sesuai pengambilan dasarnya, karena mereka sepaham dengan Syafi'i, lalu mereka bela mazhabnya
pendapatnya, ijtihadnya selama belum nampak kesalahannya. Setiap imam tentu ada pendukungnya, setiap ulama tentu ada pengikutnya, setiap ulama tentu ada muridnya yang membela, mempertahankan ijtihad-ijtihadnya, pendapat-pendapatnya. Tapi mereka bukanlah orang-orang madhabiyah, mereka bukanlah orang-orang yang asabiyah, mereka bukanlah orang-orang yang buta akan kebenaran. Tidak. Al-Imam Asy-Syafi'i mempunyai talamid, murid-murid yang membela, mempertahankan, menyebarkan dakwahnya, ijtihadnya. Wajar. Tetapi bukan membabi buta. Dari pengetahuan dan pengalaman yang cukup panjang, saya banyak mengetahui insyaallah ta'ala. Bahwa sebagian orang yang mengaku bermazhab ini dan bermazhab itu, ternyata atau kenyataannya justru menyimpang jauh dari mazhab yang mereka sandarkan diri mereka kepada mazhab itu, kepada imam itu. Pertanyaan yang ketiga, apa makna siratul mustaqim dari pemahaman para sahabat? Siratul mustaqim al-Islam. Tentunya al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan seterusnya. Pertanyaan yang keempat mengenai hadis yang cukup terkenal, ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa zikrullah. Dunia ini terlaknat dan terlaknat segala isinya kecuali zikir kepada Allah. Wa ma walahu, dan yang sepertinya. Zikir kepada Allah seperti ini. Dalam rangka ingat. Wa aliman wa muta'alliman. Pengajar dan pelajar. Apakah hadis ini sahih? Hadis ini tidak sampai ke derajat sahih. Tapi derajatnya sepanjang yang saya ketahui, hasan. Bolehkah dijadikan hujjah? Tentu. Karena hadis hasan adalah hadis termasuk dalam hadis yang sah berdasarkan hasil penelitian. Pertanyaan yang kelima, apakah ada puasa sunat pada bulan Rajab selain puasa Senin dan Kamis dan tiga hari pertengahan bulan? Yang saya ketahui, dari memeriksa, meneliti keterangan para ulama yang ahlinya di bidang ini, tidak ada satupun hadis yang sah yang menjelaskan tentang puasa secara khusus di bulan Rajab. Dan keutamaan-keutamaan bulan Rajab, seluruh hadisnya adalah berkisar di antara hadis-hadis palsu yang dipalsukan orang
atas nama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, yang bukan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena itu para sahabat tidak pernah melakukannya. Demikian juga para tabi'in. Kecuali seperti puasa yang biasa dipuasakan setiap hari Senin atau Kamis, Senin Kamis tiga hari setiap bulan pada bulan Qamariyah, ya, bulan Hijriyah, ya, tanggal 13 dan 14 dan 15. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan bid'ah idhafiyah? Bid'ah idhafiyah adalah bid'ah yang apabila kita melihat ke satu sisi dia ada dasarnya, tetapi apabila kita melihat ke sisi yang lain, dia tidak mempunyai dasar sama sekali. Bid'ah idhafiyah inilah yang banyak dan banyak sekali beredar. Contoh bid'ah idhafiyah, membaca Al-Quran untuk orang-orang yang telah mati, membacakan ayat Al-Quran untuk orang-orang yang telah mati. Membaca Al-Quran dilihat dari satu sisi disukai kita membaca Al-Quran. Dilihat dari sisi yang lain, yaitu membacakan kepada orang-orang yang telah mati, maka ini bid'ah. Ya? Contoh yang lain, zikir. Disukai kita berzikir, tetapi apabila kita berkumpul seperti ini lalu saya pimpin untuk berzikir bersama, maka ini bid'ah. Dan lain-lain banyak dan banyak sekali. Masalah bai'at ada atau tidak dalam Islam? Jawab. Ada atau tidak dalam Islam bayat itu? Tidak ada. Antum? Bisa jawab? Ada atau tidak dalam Islam bayat? Ada. Kok antum bilang enggak ada? Bayat dalam Islam ada. Hadis-hadis tentang bayat banyak. Tetapi kapan dan kepada siapa? Kalau boleh diterapkan kapan waktu dan kepada siapa saja, ini yang bid'ah. Kalau boleh diterapkan kapan waktu saja kepada siapa saja, maka akan banyaklah orang-orang yang dibaiat, seperti yang kita saksikan. Kelompok ini punya imam yang dibaiat, kelompok ini punya imam yang dibaiat, kelompok ini punya imam yang dibaiat, dan begitulah seterusnya.
Jadi kapan? Ketika telah tegak al-imamul a'zam, dan kepada imam yang besar itu khalifah bai'at. Maka bai'atnya ada, tetapi cara memahaminya dan mengamalkannya dan mendakwakannya yang salah. Ah, ini pertanyaan tepat, cocok dengan dia. Samakah perbedaan di antara sahabat? Samakah perbedaan di antara sahabat dengan perbedaan di antara kaum muslimin sekarang dalam memahami sunnah, dalam memahami sunnah? Sebagian besar tidak sama. Sebagian kecil, yaitu kelompok ahlu sunnah yang begitu sahabat, para ulama, dari para a'immah, dari mulai tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, ada perbedaan di antara mereka dalam sebagian hukum, dalam sebagian permasalahan, tapi tidak memecah belah mereka. Siapa yang keluar dari manhaj para sahabat, maka mereka akan berpuak, akan bercerai-berai. Sekarang pun para ulama ahlus sunnah dalam sebagian permasalahan berselisih, berbeda pendapat. Tetapi kasih sayang tetap ada. Persatuan bersatu mereka. Tidak bercerai-berai, berada dalam satu manhaj, tidak saling menyesatkan. Apalagi sampai mengkafirkan. Apalagi sampai mengatakan si fulan ahli bid'ah. Ini tidak pernah terjadi. Terjadinya adalah pada kelompok-kelompok atau yang dikatakan sebagai hizbiyah. Walaupun atas nama kebenaran, atas nama ahlu sunnah, perbedaan yang terjadi di kalangan para sahabat bersifat ijtihadiyah dan berjalan sesuai dengan tabiat manusia, berjalan sesuai dengan tingkat ilmiah mereka, bukan dengan kejahilan, bukan dengan kebodohan, tidak mengajak kepada perpecahan, tidak berfirqa-firqa, bersekte-sekte, beraliran-aliran, tidak. Semuanya satu dalam manhaj dan akidah. Demikian juga yang mengikuti para sahabat di kemudian hari sampai pada hari ini. Adapun ahli bid'ah dan orang-orang yang menyimpang, maka dasar mereka adalah kejahilan dan mengikuti hawa. Dan senantiasa mereka mengajak, menyeru kepada perpecahan. Karena bagi mereka, siapa saja yang menyalahi madhab mereka, sesat dan bahkan sampai kafir. Ahlus sunnah tidak. Ahlus sunnah tidak demikian. Yaitu siapa yang menyalahi Alkitab dan sunnah dan ijma' para sahabat al-muhajirin wal-ansar, maka ditinjau dan dilihat dulu sejauh mana kesalahan dan penyimpangannya, dan kenapa dia tersalah di sini, apa yang ia katakan dan seterusnya, secara terperinci. Pertanyaan, bagaimana pendapat Ustaz, kadang orang yang mengerjakan perbuatan bid'ah, mereka menggunakan dalil-dalil hadis yang mereka tidak tahu hadis tersebut sah atau tidak. Bahkan mereka tidak tahu kalau hadis itu ada yang dhaif atau maudhu. Mereka tahunya semua hadis boleh dipakai, boleh diamalkan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya muliakan, perlunya penyebaran ilmu khususnya tentang sunnah
urutannya seperti ini. Dasar yang pertama Al-Quran. Orang banyak berdalil dengan ayat Al-Quran untuk menguatkan atau membela mazhab atau pahamnya. Karena arti mazhab itu artinya pendapat, salah satu artinya. Maka tentunya harus merujuk kepada pemahaman dan penafsiran yang benar. Seperti Khawarij membawakan ayat inil hukmu illa lillah. Menurut pemahamannya bahwa tahkim, majelis tahkim yang diajarkan para sahabat adalah kufur, menyimpang dari hukum Allah. Itu pemahaman mereka. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ini ayat yang sering diulang-ulang oleh mereka dengan pemahaman yang sangat-sangat buruk sekali. Dijawab oleh pemimpin para sahabat ketika itu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kalimatu haqqin. Lihat perkataan Ali, kalimat yang hak. Yani yang kau bawakan itu kalimat yang hak, karena dia firman Allah. Tetapi urida biha batil. Tetapi yang dimaui olehmu adalah kebatilan. Di mana letak kebatilannya? Ayatnya atau pemahamannya? Pemahaman. Maka kita harus memiliki pemahaman Al-Quran yang benar, yang baik. Demikian juga hadis. Datang dasar yang kedua, hadis. Hadis ada yang sah dan ada yang tidak sah. Seperti tadi ditanyakan tentang puasa Rajab, keutamaan-keutamaan bulan Rajab dan apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab. Seluruh hadisnya adalah hadis-hadis palsu. Demikian juga nanti tentang salat nisfu Sya'ban dan puasa pada tanggal ke-15-nya. Hadisnya palsu. Dibuat-buat, diciptakan oleh orang. Yang ada adalah, yang sunnah adalah puasa di bulan Sya'ban tanpa ditentukan harinya. Bahkan Nabi SAW dari awal sampai menjelang Ramadan. Ini sahih hadisnya. Semakin banyak kita puasa di bulan Sya'ban, semakin bagus. Tapi bulan Rajab secara khusus tidak ada sama sekali. Maka harus diberitahukan, harus ditanya. Hadis itu ada perawinya, ada periwayatannya, tidak sembarangan, tidak serampangan. Orang membawakan hadis, siapa perawinya? Tetapi ingatlah saudara, jangan saudara tanyakan sah dan tidaknya kepada orang yang tidak tahu. Saudara telah berbuat zalim, yakni menempatkan sesuatu pada tidak pada tempatnya. Bagaimana saudara mengatakan, bertanya kepada orang-orang seperti para penceramah yang dia bukan bidangnya, saudara katakan ini sahih apa tidak? Lalu dia jawab seenaknya, sahih. Yang salah siapa? Yang salah kita. Kenapa bertanya kepada orang-orang yang tidak mengerti? Zalim. Az-zulm, az-zulm menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Cukup tanya kepada dia, siapa periwayatannya Pak Ustaz? Di kitab mana Pak Ustaz mengambilnya? Barangkali bisa saya ketahui. Nanti tanyakan baru sah dan tidaknya kepada orang-orang yang ahlinya. Baru. Saya melihat para pemuda sebagian begitu semangat lalu memberondong pertanyaan kepada orang-orang yang tidak ahlinya. Mereka gelagapan. Akhirnya mereka, karena kadang-kadang di hadapan orang, ya jawab seenaknya.
tidak ngerti. Kadang-kadang mereka pun tidak tahu dari mana mereka mengambilnya. Kadang-kadang dari sipulan. Ini sangat-sangat penting sekali. Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa yang bertanya? Antum yang tanya? Antum tanya? Bukan. Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jamaah para sahabat. Jamaah para sahabat. Mereka membuat nama ini, mereka para ulama Ahlus Sunnah, berdasarkan hadis. Ahlus Sunnah nama yang syar'i, terambil dari hadis. Fa'alaikum bisunnati, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku, maka dinamakan ahlus sunnah, yang memiliki sunnah itu, yang dekat dengan sunnah itu, yang berpegang sungguh-sungguh dengan sunnah itu. Seperti dikatakan ahlul mayyit, keluarga si mayyit, ahlul bait, tuan rumah. Al-jama'ah sahabat. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, al-khulafa'ir rasyidin, termasuk seluruh para sahabat, diketuai oleh 4 orang ini, sesuai dengan urutan tertibnya. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Kan para sahabat dipimpin oleh Al-Khulafa Ar-Rashidin. Ini yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berpegang dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan mengikuti jamaah para sahabat, pemahaman para sahabat, manhaj para sahabat, cara beragama para sahabat secara ilmu, adan, amal dan dakwah. Ketuanya Ahlus Sunnah para sahabat. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika ada perbedaan pendapat yang terjadi di antara para sahabat? Merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Semua para sahabat merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Setiap perselisihan dipulangkan kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian dilihat mana yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini pertanyaan mujmal, jawabannya pun mujmal. Jangan pertanyaan mujmal dibawa kepada yang khusus, keliru. Cukup sampai sini, antum pun dah kecapean kelihatan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.